أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها والسلام اللهم سلمنا بالعافية والسلامة اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإلى المصير اللهم صل اللهم اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله kami bersyukur padamu ya Allah pada malam yang penuh barakah ini pada malam yang penuh ceria dan aman ini ya Allah engkau telah izinkan untuk kami mengadakan satu majlis perhimpunan umat-umat Islam ya rahim ya rahman dengan jayanya pada malam ini ya Allah ya Allah ya rahman berkatilah kami semua ini ya Allah dan jauhkanlah kami daripada fitnah dan sakit yang tidak dapat kami mampu kami harungi ya Allah ya rahman ya rahim hanya pada engkau kami meminta dan hanya pada engkau kami memohon pertolongan dan bantuan ya Allah ya Allah kau pemudahkan segala urusan kami ya Allah kau sihatkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah kau sihatkanlah guru-guru kami ya Allah kau sihatkanlah semua muslimin muslimat yang ada pada malam ini ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qahar ya Jabbar ya Allah kami mampu mengangkat doa kepadamu ya Allah ya Allah kau kurniakanlah kesejahteraan kepada negara kami ya Allah jauhkanlah fitnah dajjal pada negara kami ya Allah ya Allah ya Rahman dengan kuasamu ya Allah kau kurniakanlah tenteramu kepada mujahidin Palestin ya Allah kau siksalah Israel ya Allah kau hentamlah kau hapuskanlah Israel Sionis tersebut ya Allah ya Allah turunkanlah tentera dan balamu ya Allah sesungguhnya kami kesian pada keluarga saudara-saudara kami ya Allah di atas musibah yang diarungi oleh mereka ya Allah ya Allah kuatkanlah mereka ya Allah kuatkanlah mereka daripada jasmani dan fizikal ya Allah dan kuatkanlah bala tentera mereka dengan semangat firdah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah kami hanya mampu memohon doa dan memberi sumbangan infak saja ya Allah kami tak mampu untuk meneruskan perjuangan di Malaysia ini ya Allah ya Allah hanya padamu kami meminta ya Allah pada malam ini ya Allah kau hapuskanlah Israel Zionis ini ya Allah hanya padamu kami meminta ya Allah dan jauhkanlah musibah bala dan bencana pada negara yang kami cintai ini ya Rahman ya Rahim Allahumma rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal Allah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz atau Ustaz kita pada kami di atas bacaan doa sebagai tadi. Bagi sekolah ada juga alat mula majlis persilakan acara rumah studi harapan guru-guru sesepuh persatuan dunia semisal Melayu Propina yang terdiri dari guru-guru utama berbagai persatuan silam yang diketuai oleh Ketua Guru Sesepuh Tuan Guru Encik Syahri bin Arifin dan memohon memulakan majlis yang diketuai oleh Ketua Rumpalan Muda Propina Cikgu Naim bin Nur dan Rumpalan lain juga dari berbagai aliran persatuan dan perguruan silam. Majlis dengan segala hormatnya memulakan acara.
mewakili kepada anak-anak silat yang ada pada malam ini, mohon restu kepada guru-guru tersebut untuk meneruskan acara pada malam ini. Semua wakil perguruan gabungan yang hadir pada malam ini.
Jangan lupa juga barisan ahli jawatan kuasa di SSM Pulau Pinang dan ahli jawatan kuasa Salah Silah yang bertukul lumus bagi menjayakan program kita pada hari ini serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Walaubagaimanapun dalam masa yang amat singkat kita mengadakan majlis bersama pada hari ini. Terima kasih kerana memberi ruang kepada selaku yang betul memberi ucapan yang penuh berkah ini. Majlis yang kita adakan pada malam ini adalah bagi tujuan untuk meraihkan pesilat kesemahan pelbagai kesenian silat yang dapat mengangkat martabat silat. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama meraihkan mengangkat martabat di dalam persilatan yang banyak membantu menaikkan nama pesilat dan melahirkan rahmat pesilat. Saya percaya yang hadir malam ini semua adalah jiwa silat, termasuklah wakil silatan sendiri adalah orang silat yang saya maklum beliau adalah salah seorang daripada orang kuat cekak di kawasan selatan ini. Okay, untuk maklumat WIBI dan tamu yang hadirin, Persatuan Dunia Islam Melayu yang mengamal prinsip 4M iaitu menyatu, memudaya, memaju dan memartabat. Kita dapat menyatukan seluruh silat yang ada kerana kita melihat silat berada kesepahaman bagi menuju dan memudayakan seni silat yang indah agar kita pencinta silat, kesemuanya silat dapat memajukan diri dari sudut penyatuan ekonomi dan sebagainya. Paling penting adalah kita perlu memartabatkan silat, salah sebuah persatuan seni bela diri yang paling digerungi. InsyaAllah. Saya juga faham senator seorang panglima yang memperjuangkan seni silat budaya di Dewan Negeri. Yang baru-baru ini kita dapat lihat satu video rakaman yang ada di Sabah. YB sendiri memperjuangkan seni silat budaya di peringkat kebangsaan, di peringkat pusat. Saya berharap YB teruskan mengangkat silat kepada satu tahap yang lebih baik. Kami pendekar di seluruh perguruan menyokong akan bersama YB. InsyaAllah, Persatuan Dunia Silat Melayu Pulau Pinang juga memohon YB senator, iaitu kita ada satu program yang kita rancang dan kita cuba masuk di dalam tapak pesta Pulau Pinang dan kita mohon agar YB bantu kita untuk berikan SUK, memberi kebenaran kepada kita untuk kita mengadakan majlis di dalam tapak pesta. InsyaAllah saya akan berbincang dengan YB di sebalik belakang nanti insyaAllah. Saya akhiri dengan sedikit kata-kata seorang pejuang. Kalau beragama, jangan sekadar pakainya. Biar tentu bersih juga tubuhnya. Kalau beraja, jangan sekadar ilmunya. Biar tentu kukuh juga adabnya. Kalau beramal, jangan sekadar ayatnya. Biar tentu juga bergulat dengan rahsia pesanan dan ringkas yang ditinggalkan amanat daripada arwah almarhum, iaitu pahlawan kita Mat Tila, yang sedikit pesanan kepada anak-anak bangsa kita agar kita dapat bersatu membina dan kita dapat sama-sama insyaAllah walaupun dalam masa yang singkat ini kita dapat berkumpul juga pada hari ini walaupun ada yang bekerja, ada yang tidak dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah di hari yang kemudian kami akan bersama dengan Salah Silah, kita akan buat satu program yang sangat besar dengan agensi kerajaan, baik kerah tangan dengan agensi daripada pihak YB sendiri. InsyaAllah kita dapat membina satu pertubuhan atau kita dapat mengumpulkan di seluruh Malaysia. InsyaAllah ini dalam perancangan, kita akan cuba usahakan. Saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan
terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, yang berhormat Senator Tuan Amir bin Haji Mat Ghazali, ahli Dewan Negara. Yang saya hormati Timbalan Yang Dipertua Persatuan Salasilah Keluarga Melayu Pulau Pinang dan Jabatan Kerajaan Pengarah Encik Yusri bin Gulam Kraf Tangan Malaysia, serta yang dihormati masan-masan guru sesepuh Pulau Pinang, semua wakil perguruan gabungan yang hadir pada malam ini. Tidak lupa juga barisan ahli jawatankuasa di SSM Pulau Pinang dan ahli jawatankuasa Salasilah yang bertukul lumus bagi menjayakan program kita pada hari ini, serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Walau bagaimanapun, dalam masa yang amat singkat kita mengadakan majlis bersama pada hari ini, terima kasih kerana memberi ruang kepada selaku yang dipertua memberi ucapan yang penuh berkah ini. Majlis yang kita adakan pada malam ini adalah bagi tujuan untuk meraihkan persilat persembahan pelbagai kesenian. InsyaAllah saya akan berbincang dengan YB di sebalik belakang nanti, insyaAllah. Saya akhiri dengan sedikit kata-kata seorang pejuang. Kalau beragama, jangan sekadar pakainya, biar tentu bersih juga tubuhnya. Kalau beraja, jangan sekadar ilmunya, biar tentu kukuh juga adabnya. Kalau beramal, jangan sekadar ayatnya, biar tentu juga berbulan dengan rahsianya. Pesanan yang ringkas yang ditinggalkan amanat daripada arwah almarhum, iaitu pahlawan kita Mat Tilam, yang sedikit pesanan kepada anak-anak bangsa kita agar kita dapat bersatu membina dan kita dapat bersama-sama, insyaAllah, walaupun dalam masa yang singkat ini kita dapat berkumpul juga pada hari ini, walaupun ada yang bekerja, ada yang tidak dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah di hari yang kemudian kami akan bersama dengan Salasilah, kita akan buat satu program yang sangat besar dengan agensi kerajaan, baik Kraf Tangan dengan agensi daripada pihak YB sendiri. InsyaAllah kita dapat membina satu pertubuhan atau kita dapat mengumpulkan di seluruh Malaysia. InsyaAllah ini dalam perancangan, kita akan cuba usahakan. Saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli. Yang dihormati pengerusi majlis, pada malam ini Timbalan Yang Dipertua Persatuan Salasilah Keluarga Melayu Pulau Pinang Tuan Haji Yusof bin Samsudin, Yang Dipertua Persatuan Dunia Seni Silat Melayu Pulau Pinang Tuan Muhammad Arif bin Jalan, Ketua Pengarah Jabatan Kraf Pulau Pinang Encik Yusri bin Gulam, Barisan Dewan Guru-Guru Sesepuh di SSM Pulau Pinang, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Salasilah dan DSSMPP, perguruan-perguruan silat, anak-anak silat, para penduduk Taman Gua Perahu, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, dan juga Muslimin, Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan inayahnya, dan juga berkat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam ini,
kita dapat berkumpul di dalam Dewan Pintar Taman Gop Rahu ini dalam keadaan suasana yang aman, damai dan juga penuh dengan perpaduan. Perpaduan di segi silaturahim di kalangan-kalangan pecinta budaya, pecinta silat dan juga yang mencintai salasilah Melayu Pulau Pinang. Beri tepukan gemuruh kepada pihak penganjur. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur pada hari ini kerana mengundang saya, dan saya pun orang penanti, orang Mempunyai Semarang, dan ini adalah kawasan permainan saya di penanti ini. Dan juga Pak Tu Naim, semua rakan-rakan sepermainan kita. Jadi saya ingin memberikan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang penganjur dan juga yang hadir pada malam ini, karena dapat melaksanakan satu majlis yang dikisahkan sebagai salasilah yang dianjurkan oleh Persatuan Salasilah. Baru setahun ditubuhkan, namun dapat mengadakan program majlis yang sebesar dan semeriah ini daripada pukul 4 petang sehinggalah malam ini. Inilah satu appreciate, penghargaan kepada salasilah Melayu Negeri Pulau Pinang dan juga bersama-sama dengan dunia silat Melayu Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimah yang saya hormati, dunia silat Melayu Pulau Pinang dia tidak boleh membungkamkan, memperpisahkan, iaitu tentang salasilah Melayu, adab dan budaya Melayu. Dia tidak boleh terpisah. Kedua-dua ini seperti ombak dan laut, memerlukan masing-masing, memerlukan sebagai menyifatkan satu wujudnya kesepahaman di kalangan Melayu. Dan budaya ini adalah salah satu perkara yang perlu kita pertahankan dan perkukuhkan. Sebab itulah kehadiran ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak pada malam ini bukan kehadiran kebiasaan. Yang menghadirkan tuan-tuan pada malam ini kerana kekuatan yang ada di dalam tubuh badan tuan-tuan sebagai anak Melayu jati yang hadir pada malam ini, yang membantu memberikan satu semangat kepada majlis kita pada malam ini. Sebab itu Melayu dan silat tidak boleh dipisahkan. Muslimin dan muslimah yang saya hormati, kita di Pulau Pinang mempunyai persatuan-persatuan silat hampir 36 tubuhan-tubuhan yang berada di Pulau Pinang ini, yang berdaftar dan juga tidak berdaftar. Yang berdaftar diletakkan di dalam, diwujudkan di dalam pusaka ataupun persip persatuan sini Pulau Pinang, dan satu lagi di bawah Dewan Dunia Silat Pulau Melayu Pulau Pinang. Dan kedua-dua ini mempunyai peranan masing-masing untuk memperkuatkan budaya dan kesenian Melayu di Pulau Pinang. Jadi saya memberi dorongan pada malam ini apa yang telah dimohon dan diberikan faham kepada saya pada malam ini, insyaAllah saya akan membantu TASM Pulau Pinang bagi apa keperluan di segi apa yang mereka laksanakan aktiviti dan program di negeri Pulau Pinang ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati, di peringkat kebangsaan, di peringkat pusat kebangsaan, saya telah mencetuskan satu cadangan kepada pihak kerajaan Malaysia supaya diwujudkan warisan dunia Melayu, WDM, warisan dunia Melayu, di tapak di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan di dataran Merdeka akan dilaksanakan satu program yang besar yang menghimpunkan seluruh dunia persilatan Melayu pada hujung Disember ini. Jadi warisan ini perlu diangkat untuk kita mengetengahkan di peringkat antarabangsa. Kerana apa tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati, Nusantara ini adalah Nusantara yang besar dan luas, daripada selatan Patani Thailand sehingga Mindanao sehinggalah Indonesia Sumatera. Ini adalah tanah pusaka kita. Tanah Nusantara ini adalah, di sinilah benih Melayu wujud, di sinilah benih Melayu membesar,
dan menjadi melahirkan pejuang-pejuang, melahirkan pendekar-pendekar yang ternama, melahirkan pejuang-pejuang untuk menuntut kemerdekaan di dalam negara kita ini, di selatan Thailand, di Malaysia, di Mindanao dan seluruh Nusantara ini. Dan tuan-tuan pendekar-pendekar inilah yang menjadi benteng utama kita dalam melaksanakan pemerdekaan keseluruhan Nusantara ini. Dan insyaAllah di Malaysia ini kita telah merdeka. Merdeka dari negeri penjajahan. Kita boleh hidup aman dan damai. Kita boleh duduk dengan sentiasa. Kita boleh bekerja. Kita boleh bekerja dan juga dalam pendidikan. Semuanya tersusun, tuan-tuan, ibu-ibu bapa. Tetapi di sebelah timur tengah, Gaza, Palestin, pada hari kejadian peperangan bermula pada hari yang keempat. Pada hari keempat, apabila tentera Israel membenam Gaza ini dengan bom-bom, mortar-mortar, ibu-ibu bapa di sana telah memberitahu kepada masyarakat di Gaza. Ibu-ibu telah menulis nama anak-anak di kulit mereka, di pangkal lengan, di dada, di kaki, untuk mengenal pasti sekiranya anak itu hari meletup berkecai, dapat dikenali jenazah anak mereka. Begitu sadisnya di Gaza, tuan-tuan, sehingga terpaksa ibu bapa menulis nama anak-anak untuk kita untuk mengenali pada keesok hari, kebesokan harinya. Inilah sejarah pembunuhan di Palestin Gaza ini harus kita tidak berlaku di dalam negara kita. Sebab itu perpaduan di kalangan orang kita Melayu khususnya perlu diperteguhkan, dan insya-Allah badan seperti Salasilah dan juga badan seperti Dunia Siasat Melayu Pulau Pinang menjadi pemangkin kepada kesedaran, kepada pendidikan tentang jati diri Melayu, budaya, adab dan kesopanan dan kesusilaan masyarakat Melayu di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya ingin memetik sastrawan Usman Awang. Dia menukilkan baik-baik Melayu itu dengan penuh dengan kecantikan bahasa yang boleh kita menjadikan sebagai azimat dalam luhur kita, supaya kita dapat menepati hasrat kita sebagai warga Melayu yang begitu berbudi dan berbahasa. Dalam sejarahnya, Melayu itu penggembara lautan, melorong jalur sejarah zaman, begitu luas daerah sempadan. Sayangnya kini kita segala terhilang. Berdamai cara Melayu indah sekali. Silaturahim hati yang murni. Maaf diungkap senantiasa bersahut. Tangan dihulur sentiasa bersambung. Luka pun tidak lagi berparut. Baiknya hati Melayu itu tidak terbanding. Segala yang ada sanggup diberikan sehingga tercipta sebuah hiasan. Dagang lalu nasi ditanahkan, suami pulang lapar tak makan. Kera di hutan disusu-susukan, anak di pangkuan mati kebuluran. Itulah Melayu, sifat Melayu. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Jadi dengan ucapan tadi, dengan sedikit sebanyak pesanan dan juga informasi yang saya berikan, moga-moga majlis ini bukan majlis kali pertama, tetapi harus disambung silaturahim supaya ia menjadi satu katalis kepada zaman ini, kepada bangsa Melayu Pulau Pinang, supaya ia teguh-teguh dan juga memberdayakan seni pusaka Melayu yang tidak padam-padam dan sehingga hidup seterusnya. Jadi dengan ini saya ingin merasmi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan
program Salatilah Kota Melayu Pulau Pinang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.